putrinya yang cantik. Janda tersebut bernama Uni, sedangkan putrinya bernama Aisyah. Janda tersebut sangatlah sombong, pelit, dan tamak, berbeda sekali dengan anaknya yang sangat baik hati, rajin, dan tidak sombong. Janda dan anaknya tinggal di sebuah kota kecil di kampung Sukamundur yang banyak ditempati oleh orang miskin. Dan hanya mereka berdua lah yang hidup mewah. Aisyah? Ya, kenapa, Mak? Tolong kamu kasih tahu Pak Kidi segera ngasih utangnya bulan ini sebelum dinaikin utangnya jadi 2 kali lipat. Mak, tapi kan bukannya menaikkan jumlah utang sama saja dengan riba? Kamu tuh disuruh orang tua jangan ceramah. Udah cepetan saya datengin Pak Kidi. Kemudian, Ma,
rumah begini. Ya Ma, tadi barusan dapat kabar dari teman kalau besok tugas kerja kelompoknya udah harus selesai. Emang kamu kerja kelompoknya sama siapa? Sama Rina, Ma. Terus Rinanya datang jam berapa? Sebentar lagi paling. Oh, berarti jam 9 malam harus udah pulang ya? Ya, Mama. Eh, Aisyah, ikutan. Kenapa, Ma? Kamu bawa baby soalnya anaknya ini mau bawa ke rumah. Tapi Ma, katanya udah bangun buat masukin HP-nya, taruh aja di rumah. Jangan, kamu bawa aja biar tangga-tangga tuh tahu kalau kamu punya HP baru. Tapi Ma, enggak, nggak usah tapi-tapian, buat aja sih. Iya, iya. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam, Rina. Rina, apa kabar? Baik. Oh iya, mau masuk dulu nggak? Menjatuhkan tong sampah Buni. Aduh, Pak Alim, gimana sih? Kok tong sampah saya dijatuhin kayak gini? Yaelah, Bu, cuma jatuh begitu doang ya. Eh, asal Pak Alim tahu ya, ini tong sampah tuh saya belinya di Australia. Harganya tuh mahal. Orang miskin kayak Bapak mana bisa beli tong sampah kayak gini? Eh, Buni, saya betul saja, tong sampah kayak gini sih banyak di pasar. Itu jaminan saya dong, miskin-miskin ini sih nggak pelit ke situ. Enak aja ya, paling mau ngomong. Emang sih itu tau apa? Stop. Ada apa ini memang? Malah pada ribut. Gak malu apa sama tetangga? Itu loh, PT. Masa tuh sampah saya ditendang sama Pak Alim? Astagfirullah, bukan begitu ceritanya, PT. Tadi saya tidak sengaja menjatuhkan tong sampahnya Muni. Alah, urusan tali kanjo itu mah. Eh, situ yang susun dong. Sudah, Buni, makan saja Pak Alim. Kan dia gak sengaja. PT, gak semudah itu saya bisa maafin Pak Alim. Nih, asal PT tahu ya, ini tong sampah tuh saya belinya di Australia. Ya gak semudah itu loh saya bisa maafin Pak Alim. Astagfirullahaladzim, Bu, kan cuma tong sampah. Apa bedanya sih sama tong sampah lokal? Tau fungsinya sama aja. Udah, saya gak mau tahu. Punya dasar orang miskin. Dalam perjalanan pulang dari rumah temannya, Aisyah berpisah dengan Rina di rumah Sinta teman mereka. Ternyata ada perampok yang mengutip Aisyah, kemudian perampok itu mengambil barang berharganya. Tolong! Stop! Semakin larut, Buni mondar-mandir di teras rumah sambil melihat jam di ponselnya yang menunjukkan pukul 10 malam. Tetapi Aisyah belum juga pulang dari rumah temannya. Aduh, Aisyah kemana sih? Jam segini belum pulang. Halo, Aisyah, kamu di mana? Silakan cari anak Anda. Terima kasih handphone dan barang berharga lainnya.
Halo? Halo? Tunggu aja. Apa coba teleponnya aja ya? Coba deh. Waalaikumsalam Tante, ada apa? Dina, Tante mau nanya dong, kamu pulang bareng sama Aisyah nggak? Oh enggak Tante, soalnya aku dijemput sama Ayah. Oh, dijemput sama Ayah ya? Emang Aisyah kenapa Tan? Aisyah nggak apa-apa kok, yaudah kalau gitu, kasih ya. Oh iya Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan Bu Nur lewat di depan rumah Bu Uni, lantas Bu Uni memperhentikan Bu. Pak RT, Karim, tolong saya Pak, anak saya Aisyah hilang. Kemudian saya dapat tahu dari orang misterius, tolong saya Pak. Apa aja ya bos, yang sudi? Kan ya udah janji bapak. Lagian kasihan juga kan si Aisyah kalau belum ketemu. Baiklah, saya maafkan.